kisah menginspirasi Ibu Anita Mandang Mamuaya, perempuan berprofesi dokter, sekaligus anggota Yayasan Gemala Bhayangkari Cabang Minahasa. Meski lahir di Poso, 6 Juli 1986, namun sesungguhnya Dr. Anita Mandang Mamuaya adalah putri asli Minahasa, anak ketiga dari pasangan suami istri Joni Mamuaya dan Maritske Tololiu. Ini menikah dengan Bribka Hendra Franke Mandang SH, anggota polisi aktif di Polres Minahasa yang kini bertugas di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT. Dari perkawinan dengan Bribka Hendra, kini Dr. Anita memiliki 3 orang anak, masing-masing Heloni Estai Mandang, Anggreni Mandang, dan Anggrene Mandang. Menjadi istri seorang anggota polisi, sekaligus ibu dari 3 orang anak, tentu saja mempunyai suka dan duka saat menjalani bahtera rumah tangga, apalagi saat harus membagi tugas baik sebagai seorang istri, ibu, dan dokter, maupun sebagai anggota Yayasan Gemala Bhayangkari Cabang Minahasa. Sebagai seorang istri, terutama ibu dari anak-anak, saya setiap pagi harus mempersiapkan mulai dari sarapan pagi, dari anak-anak saya, begitu pula semua perlengkapan yang harus digunakan suami dan anak-anak. Itu bukan hal yang mudah. Tetapi sebagai seorang istri, saya harus pintar-pintar mengatur waktu. Mulai dari sebelum mau tidur, saya harus mempersiapkan semua seragam, pakaian, sepatu, tas, buku-buku sekolah. Begitu pula seragam dari suami harus disetrika, harus diatur celana, begitu pula dengan sepatu, agar supaya apa yang mereka pakai itu mencerminkan dalam kehidupan istri dari anggota polisi, yang menggambarkan bahwa bagaimana penampilan dari suami saya, begitu pula keterampilan dari istri seorang bhayangkari. Bagi wanita yang menyelesaikan studi kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi pada tahun 2008 dan menjadi dokter umum pada tahun 2011 ini, bekerja di rumah mengurus anak-anak dan suami hingga harus kembali beraktivitas sebagai dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Samratulangi Tondano, tepatnya di ruang unit gawat darurat, adalah kewajiban yang harus selalu dilalui dengan rasa sukacita. Jika ada sukacita, maka berat atau ringan akan selalu bisa diatasi. Menjadi seorang dokter dan juga sebagai seorang istri dari anggota polisi, saya sangat bersyukur untuk semua itu. Walaupun di dalam semua itu begitu banyak suka dan duka yang saya alami, tetapi sampai saat ini saya bersyukur karena saya masih diberikan kemampuan dan kesehatan untuk menjalani sebagai istri dari anggota polisi dan juga profesi saya sebagai seorang dokter. Menjadi seorang dokter dan bertugas di rumah sakit, terutama di unit gawat darurat, begitu banyak pasien yang datang dengan berbagai macam latar belakang, begitu pula keluarga yang berbeda-beda. Namun, karena selalu saya melakukan itu penuh dengan sukacita, maka
saya selalu diberikan rasa sabar untuk menjalani profesi saya sebagai seorang dokter yang bertugas utama untuk melayani masyarakat. Mulai dari pemeriksaan pasien, mengecek keberadaan pasien, dan memberikan pengobatan dan pelayanan yang maksimal untuk pasien yang saya periksa. Dan itu semua harus penuh dengan sukacita. Yang saya tahu, Dokter Anika sudah kurang lebih bekerja di Rumah Sakit Sam Ratulang Ipeng Dano kurang lebih 6 tahun. Kami melihat dan kami menilai selama ini kinerja dari Dokter Anika Mamuaya itu sangat baik. Artinya beliau telah melaksanakan tugas sebagai seorang dokter, baik di UGD maupun di ruangan-ruangan, dapat dikatakan sangat baik karena tidak ada keluhan sama sekali. Dalam beliau memberikan pelayanan, dalam beliau memberikan interaksi, komunikasi dengan pasien maupun teman-teman sejawat, apakah teman sejawat dokter, dokter spesialis, dokter umum, perawat, bidan, semua itu boleh berjalan dengan baik. Dan kami merasa dengan potensi yang ada oleh Dokter Anita, jadi Dokter Anita itu memiliki kemampuan dan kompetensi dapat dikatakan yang lebih dari dokter-dokter yang ada saat ini. Mudah-mudahan ke depan lagi Dokter Anita boleh semakin meningkat, semakin diberikan tanggung jawab yang lebih besar, dan menjadi dokter yang dapat dibanggakan. Baik oleh kami di rumah sakit ini, maupun di Dinas Kesehatan, maupun juga oleh masyarakat di Kabupaten Minahasa. Selain melayani pasien di rumah sakit, saat berada di rumah, terkadang ada juga warga yang datang meminta tolong kepada Dokter Anita untuk memeriksa anggota keluarganya yang tengah sakit. Dan itu dilakukannya dengan sukarela tanpa memungut biaya sepeser pun. Nanti mau si obat, mari je. Ya, pas berapa lama sakit puru dan? Oh, satu minggu. Bagus kita dokter sekarang. Iya, nanti kita berdoa. Sudah. Tapi kalau masih sakit terus, apa kasih tahu nanti? Oke, nanti kita bisa dengarkan langsung secara bersama-sama apa yang akan disampaikan dari dokter Anita. Untuk pengurus Bayangkari Cabang Minahasa dan seluruh tidak hanya berhenti di rumah maupun juga di rumah sakit, karena sebagai seorang anggota Bayangkari, di tengah kesibukannya, Dokter Anita selalu menyisihkan waktunya untuk aktif dalam kegiatan-kegiatan organisasi Bayangkari yang dilaksanakan di Mapolres Minahasa, dan selalu menjadi dokter penyuluh sukarela untuk kegiatan pos KB kesehatan terpadu yang rutin dilaksanakan sebulan sekali oleh Yayasan Kemala Bayangkari Cabang Minahasa yang diketuai oleh Ibu Rani Samsubair. Thank you.
sebagai bayangkari di cabang Minahasa, dia juga berprofesi sebagai dokter yang setiap saat selalu membantu dalam kegiatan organisasi. Beliau juga selain berprofesi sebagai dokter, beliau selalu membantu dalam kegiatan kesehariannya untuk memberikan bantuan secara gratis. Kemudian untuk di pos KB kami pun, Dr. Anita selalu membantu setiap saat dalam kegiatan kami. Harapan saya apa yang dilakukan oleh Dr. Anita bisa menjadi inspirasi seluruh anggota Bayangkari di Sulawesi Utara khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Selain mengikuti kegiatan organisasi Bayangkari, wanita yang pernah menjadi anggota Paskibraka Kabupaten Minahasa pada tahun 2002 ini juga selalu aktif dalam kegiatan sosial keagamaan, yaitu sebagai guru sekolah minggu Jemaat Gemim Yerusalem Tataran 1 dan pada sebulan sekali secara sukarela selalu menyempatkan diri secara pribadi melakukan kegiatan pelayanan kesehatan gratis di sejumlah panti jompo yang berada di Kota Tondano. Demikianlah sederet kisah singkat dari Dr. Anita Mandang Mamuaya. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita, terutama untuk seluruh anggota Bayangkari di seluruh Indonesia, untuk selalu berbuat yang terbaik untuk keluarga dan negara.